servis daripada Izzuddin kepada Kobayashi. Terkandas di jaring. Baik, pantat. Oh, baik, peluang di sini untuk Izzuddin. Smash. Thomas Kakuti, Dr. Singer, England. Represented by Jordan Hayden. Mereka mencari peluang ketika ini. Pertahanan nampak mantap daripada Kobayashi. Dua mata di hadapan ketika ini. Terkandas pula. Dan mereka dapat mengejar hingga ke 8-9 ketika ini. Hey, oh, dia ambil peluang. Placing. Masih ada permainan. Serangan daripada Malaysia ketika ini. Oh, Zifis dah pun terjatuh. Oh. Masih lagi dapat meneruskan permainan. Yes! Dan itu dia. Memberikan mata untuk Malaysia. Ini yang kita perlukan. Semangat tidak mengaku kalah dari pasangan negara kita ini. Walaupun dalam kedudukan tidak selesa melakukan defensif. Tetapi masih lagi. 10 sama. Peluang sedang dicari oleh kedua-dua pasangan. Kobayashi di belakang dengan smash. Terkandas di jaring. Flick service dan smash. Peluang untuk Kobayashi. Sekali lagi Kobayashi. Baik. Oh, baik. Oh. Ada Izzuddin. Baik kali ini. Smash daripada Zife. Yes. Ah, itu dia kemenangan Malaysia. Pertandingan ini untuk mencari kemenangan di dalam flick service mungkin dari 4-7. Baik kali ini. Oh, 382 kilometer sejam dengan servis yang smash yang dilakukan oleh Izzuddin tadi. Yes. Satu di tengah. Terkeliru di antara Hoki dan juga Kobayashi. Izzuddin dengan smash. Mereka bersiap sedia. Mereka peka kepada Izzuddin. Luang! Ya. Baik dari Izzuddin. Luang! Kobayashi di belakang. Menyerang pula sekarang ke pasangan Jepun. Oh, pertukaran raket. Raket ditukar oleh Kobayashi. Kita lihat bagaimana jika Gozife mencari ruang untuk melakukan blocking di bagian arah. Flick serve! Smash! Zife! Sekali lagi Zife dari belakang. Masih lagi bertahan Kobayashi. Wah! Baik kali ini Kobayashi yang melakukan return setelah menang 21-19 dalam game yang pertama bermain.